Oke guys, bertemu lagi di channel kita Rizky Chan Emmanuel, dan di kali ini kita membuat video mengenai Jupiter. Ini kita pakai cahaya lebih. Kita review motor Jupiternya dia. Ini udah dimodif lagi. Kita lihat ini apa aja yang dimodif. Jok motor. Jok motor, lampu udah diganti ya. Coba dinyalain, bisa gak? Bisa. Nyalain, udah LED belum? Widih, keren. Tidak satu aja hidup, ini satunya mati dari rusak. Oke, buat cahayanya kurang lebih begini. Keren, keren. Lampu belakangnya. Weh, ini ya, plat mana boy? Hah? Plat mana? Plat Jawa. Plat Jawa, kita kontennya tengah malam kan kawan. Oke, buat lampu belakangnya modelnya begini. Soalnya kita udah pernah review motor ini. Begini bentuknya. Oke, ini malam minggu ya, boy. Kemana kita malam ini? Cuma mau OTW ke Simpang 2 nih. Simpang 2? Di lapangan bola. Oke, jadi bu, ada acara kah? Ada acara. Berjoget tak? Kata mereka sih ada. Oh, buat klaksonnya ada gak? Klaksonnya soak dia, gak bisa. Bisa dia. Coba diganti, boy, kayak aku nih. Nggak ada duit nih. Oh, bos masa nggak ada duit. Oke, kita lihat langsung mengenai motor ini lagi. Yang udah dimodif baru katanya jok. Harganya berapa, boy? 210.000. Di mana belinya? Di Shopee. Oke, di Shopee. Harganya 250. Jadi ini pasang sendiri. Masang sendiri ini. Wih, keren. Masang sendiri ya. Jupiter tahun berapa nih? 2003. Seumur saya lah 2003 mah. Jadi begini, gimana kawan-kawan? Kita lihat kualitas joknya ya. Jadi di sini dia itu terdapat dua warna, hitam dan biru. Tapi buat bentuknya ini kayak apa ya? Kayak bukan jok asli. Iya, jok asli, jok modif. Jok modif. Kalau saya ini kan jok bawaan motor. Ya beginilah jelas. Kalau ini agak ada busa gimana gitu kan. Dan buat empuk-empuknya, ini sangat empuk loh dari ini. Nah, kalau ini kan keras. Ini empuk. Tapi kalau buat lembut. Kayak kasur gitu. Kalau ini kasar. Nah, udah pernah bawa cewek sebelumnya? Udah. Yeah. Ini gimana pendapat cewek, ada komen enggak? Enggak ada. Oh. Siapa bawa nih, boy? Cindy. Enggak lah. Cindy. Cindy pernah dibonceng enggak, boy? Ah boy, Cindy pernah dibonceng gak sama motor tuh? Belum pernah sih. Oh. Baru mau ngeprank. Bawalah, kita ngeprank yuk. Nanti kita buat video lagi. Ini kardus ikan asin. Nanti kita ngeprank Cindy yuk, mau gak? Ayolah. Buat video, kita ngajak dia jalan malam minggu. Kok telpon coba? Aktif gak di Banjur? Di sinyal Banjur tak bisa. Oh, sayang sekali. Kalau enggak kita ngunten dia. Jadi aku mau hidupkan ini, mau masukkan ke dalam. Masuk ke mana? Bus, terang kali. Kita masukkan ke dalam. Warna-warni ya, boy. Dia kalau nyala mesin tuh warna-warni ya. Warna-warni. Tadi kulit merah. Itu kan tangkinya soal. Oh. Udah lama kah tuh lampu? Lama. Di sini ada motor juga. Banyak motor ya. Di sini main aman kah? Aman. Oke, boy. Jadi udah ini motor
Harganya berapa dulu kau beli? Mana aku lihat, Bang. 7.500. Harga buka bungkus. Harga buku bungkus. Buku bungkus enggak tahu, tapi second-nya. Kau beli 500. Second kan nih? Iya. Di mana? Di Simpang 2. Oh. Simpang 2 pajak hidup nih ya, Dak? Pajak mati. Waktunya lengkap. Oh. Oke, saya mau nanya nih. Ini pengereman depannya kemana? Ini jatuh aja di makapater ya. Enggak dibenerin? Enggak. Jadi kalau mau ngerem gimana? Pakai rem kaki. Aduh, bahaya, Bo. Jadi buat ini? Ini kulepas. Kenapa dilepas? Sengaja. Jadi kau pakai rem belakang? Kalau rem belakang udah habis, biasanya kalau rem tromol gini, dia cepat makan, kemakan. Soalnya saya udah pengalaman punya repo Jupiter di rumah. Dia ini apa, dia punya kampas remnya tuh, Bah. Sering kemakan, udah kemakan tuh pelaknya suak. Nah, gua udah pernah kesuak. Oh, tapi ini pelak lidi ya. Ini udah ada suak, jadi ku ganti baru ini. Enggak, tapi ini pelak lidi. Pelak lidi. Pelak lidi dia enggak terlalu. Dia kalau pelak racing tuh kemakan. Oke, okay, guys. Jadi begitu mengenai video kita tentang Jupiter Z ini yang udah dimodif beliau. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa video saya berikutnya. Bye-bye. Siap.